Lepas tu Salahuddin Ayyubi kata apa, untuk level 2, untuk level 2, untuk bahagian kedua, dia kata, kalau kau ada masalah, kau jangan cakap, ya Rab, indi muskilah. Ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Untuk level 2 eh. Untuk level 2. Ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia mengajarkan kepada kita satu perkataan untuk memotivasikan diri. Apa dia kata? Kalau ada masalah, ingat Allah. Kalau ada masalah, ingat Allah. Itu level 1, level pertama. Ingat Allah, ya Allah. Level 2 adalah, level 2 adalah, kalau ada masalah, ingat Allah, level 1. Level 2 adalah, kalau ada masalah, ingat jalan penyelesaian tu daripada Allah. Level 1, ingat Allah. Ya Allah, aku susah, ya Allah. Ya Allah, aku susah, Tuhan. Itu level 1. Level 2 adalah, ya Allah, engkau pemberi jalan keluar. Itu level 2 dia. Itu Salahuddin Al-Ayyubi berpesan kepada kita. Lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi kata apa, untuk level 2, untuk level 2, untuk bahagian kedua, dia kata, kalau kau ada masalah, kau jangan cakap, ya Rab, indi muskilah. Ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Untuk level 2 eh. Untuk level 2. Ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Tapi walakin kul, tapi katakanlah, ya muskilah indi Rab. Wahai masalah, aku ada Allah. Walaupun tukar sikit, tapi beza dia punya kesan dia. And kalau kau ada masalah, jangan cakap, ya Allah, aku ada masalah. Tapi cakap, wahai masalah, aku ada Allah. Walaupun tukar sikit, tapi itu beza tu. Itu untuk level. Bukan, maknanya level 1 ingat Allah. Okey, cukuplah. At least ingat Allah. Jangan tak ingat Allah. Level 2, ingat Allah yang bagi jalan penyelesaian. And Allah dia punya penyelesaian. Kita hari ini baca surah Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Allahus samad. Allah tempat minta segala hajat. As-samad tu minta segala hajat. Okey. Jadi ulama tafsir dia kata ramai orang beriman dengan Allahu ahad, tapi tak ramai orang beriman dengan Allahus samad. Dia tahu Allah tu esa, tapi terlupa sekejap. Ketika ada masalah, semua orang ada masalah. Kan? Jadi maknanya bila ada masalah, ingat Allah Subhanahu Wa Taala.